Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Buletin Anyu Siang. PT Kereta Api Indonesia atau KAI memperkenalkan kereta api panoramik kepada publik. Sejumlah perbaikan dan juga perubahan dilakukan di sisi interior kereta seperti panel jendela yang lebih luas hingga dilengkapi dengan sunroof. PT KAI ini akan mengupayakan kereta panoramik untuk segera diluncurkan agar bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-77, PT Kereta Api Indonesia atau KAI membuka Balai Iasa Kereta Api Gubeng untuk pertama kali bagi masyarakat umum. PT KAI juga memperkenalkan produk terbarunya yakni kereta api panoramik. Kereta panoramik pertama di Indonesia ini dilengkapi dengan ukuran panel jendela yang lebih luas dan memiliki sunroof. Kabin penyimpanan koper yang biasanya terletak di atas penumpang kini dipindahkan ke bagian depan gerbong kereta. Kereta panoramik memiliki desain kursi yang menghadap ke jendela sehingga membuat penumpang bisa lebih menikmati pemandangan selama perjalanan. Fasilitas lain yang juga bisa dinikmati penumpang adalah luas area kamar mandi yang sengaja dibuat khusus untuk gerbong kereta panoramik. Kita tahu di Indonesia ini adalah pemandangan alamnya luar biasa ya, selama kita melakukan perjalanan dengan kereta api. Banyak sekali melewati gunung, ada juga sebelah laut di daerah Semarang itu, ada juga jembatan. Nah, ini kita tawarkan kepada masyarakat sebagai apa ya, pengalaman selama dia melakukan perjalanan dengan kereta api. PT KAI belum bisa memastikan kapan kereta panoramik bisa beroperasi. Saat ini pihaknya masih terus melakukan penyempurnaan hingga uji dinamis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan kereta. Tarif maupun rute kereta saat ini juga masih dalam tahap pengkajian oleh PT KAI. Dan tentu ini akan menjadi pengalaman berbeda bagi masyarakat karena selama perjalanan kita disuguhkan dengan sesuai namanya panoramic train. Kita bisa melihat panorama yang begitu luas leluasa sehingga masyarakat bisa menikmati perjalanan mereka selama menaiki kereta api. Dari Surabaya, Oke Desa, Freddy Iswanto, iNews, melaporkan.